kawan daripada Johor tidur kat TBS. Gerak pukul 12 tengah malam. Gerak pukul 12 tengah malam. Last sekali kena balik. Kita daripada pagi tadi, Bob. Daripada pagi korang kena bangun subuh sebelum azan. Niatnya untuk daftar kolej kalau tidak. Tapi tidak. Pedih tu. Tak apalah. Sekarang kena balik hari Ahad lah. Sebab ayah hantar barang hari Ahad. So sekali yang turun balik. Kena balik hari Ahad lah. Ayah overseas. Hari ni kan sampai, student sampai, lepas tu kena suruh balik. So pendaftaran kita semua tangguh tu. So sekarang ni kita orang kena balik lah. Aku was-was-was tidak balik. Tapi tu ada, bila dia jadi. So aku takut benda macam sebelum PKP je, dia umur PKP daerah kan, tutup kan. Baik, ambil aku dah. Serius dah. Ambil aku dah, aku make it health. Ambil aku dah macam ni. Aduh, tidak dah, wait. Bentang-bentang gua dah habis kan. Wait, tolong habis, serius. Please. Please. Macam ni, I love you macam ni. Sekarang ni, bro. Ambil aku. Oh, kunci kan, tak. Sian dah. Ambil kau. Aku nak gerak ni. Ambil kau. Haa, wey. Ambil kau. Hello. Kau tengoklah. Hutan pun harapan apa. Cellcom pun ada tak ada je. Kau tu nak marah aku. Bukan lain aku. Lain kau. Nama dia apa tu? Ya, oi, cepat ambil aku ni. Kan kita belanja kau kan. Aku dapat duit ni. PTPT nak masuk ni. Ya, oi. Syami, aku tunggu kau. Kredit tak banyak ni. Lain tak kuat. Syami. Ambil aku. Aku dah jumpa aku petang ni. Dah jumpa aku siap kau. Okay, bye-bye. Okay, masa perasaan tu ada dalam happy bercampur sedih lah. Sebab happy first dapat jumpa kawan sekerja kan, sini-sini. Tapi yang sedih ni dapat tu tiba-tiba kena balik. Baru beberapa hari jumpa kan. So macam di dalam ketawa kita ada duka. Baru saya faham apa perasaan tu. So nak kata macam tak rela pun ada juga lah. Tapi apa kita nak buat, keputusan kerajaan. Kepada yang akan datang, saya mengucapkan selamat Maju Jaya. Okey, terima kasih.